sekarang ya, mah makanan ya, aja pakaian, makanan lah sabun selimut, gitu. Nah, selimut. Selimut, alas tidur. Paling-paling gitu. Cuaca buruk dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi yang melanda di wilayah Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebabkan banjir bandang di sejumlah titik. Mengetahui hal tersebut, politisi Partai PDI Perjuangan, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Garut, Yuda Puja Turnawan, bergerak dengan gegas membantu masyarakat yang terdampak banjir. Yuda menyisir wilayah yang terdampak banjir untuk melihat kondisi secara langsung, Jumat 23 September 2022. Peduli dengan sesama di tengah musibah banjir bandang yang menimpa warga Kecamatan Pamengpek, politisi Partai PDI Perjuangan kembali sambangi warga berikan bantuan. Lokasi pertama yang dikunjunginya dapur umum Kampung Sukagali, RW 14 Desa Mandala Kasih, di mana ada dua rumah yang hanyut terbawa banjir. Politisi Partai PDI Perjuangan ini pun mengunjungi lokasi dapur umum di Kampung Sukapura, RW 01 Desa Mandala Asih, dapur umum di Kampung Lewi Simar RW 11 Desa Mandala Kasih, dan dapur umum Kampung Segleng RW 08 Desa Paas Pamengpek. Bantuan untuk dapur umum dititipkan kepada Kepala BPPD Garut untuk disalurkan ke 7 posko dapur umum yang ada di 4 desa. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yuda sebagai Ketua PAC ya, PAC PDI juga DPC. DPC PDI Perjuangan juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut yang telah memberikan amanat yang akan sampai kepada masyarakat yang terdampak. Sekali lagi kami atas nama di sini mungkin sementara ini atas nama apa penerima titipan yang akan disampaikan besok insya Allah kepada masyarakat. Sekali lagi ucapan terima kasih. Mudah-mudahan harapan kami juga harapan kita bersama dengan adanya bantuan Pak Yuda ini dapat meringankan masyarakat. Dalam aktivitasnya ini, legislator senior ini mendorong Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Garut harus segera mengusulkan ke dana BTT APBD Garut tahun anggaran 2022 untuk penggantian rumah yang hanyut dan perbaikan rumah yang rusak berat. Kami atas nama pemerintahan Desa Paas, kebetulan ini ada Pak RW, ada Pak RT, semua hadir di sini. Terima kasih kepada Pak Yuda yang telah memberikan sedikit bantuan buat masyarakat kami. Mudah-mudahan menjadi berkah dan selalu sukses untuk Pak Yuda. Terima kasih. Ya. Dari Kecamatan Pamengpek, Garut, Jawa Barat, Garut 60 Detik, melaporkan.